subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan kami bacakan berita-berita pilihan dari TV Desa News Online. Beritanya mengenai upaya konvergensi pencegahan stunting terus digerakkan. Dalam rangka penekanan angka stunting di Desa Kader Pembangunan Manusia atau KPM se-Kecamatan Banyumas menggelar rapat koordinasi serta mendapat pembinaan dari pendamping desa serta ahli kabupaten. Acara dilaksanakan di Saung Wisata Aman Tirta Asri Pekon, Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Empat hadir dalam acara tersebut tenaga ahli kabupaten, pendamping desa, serta pendamping lokal desa, serta KPM se-Kecamatan Banyumas. Andri Jaya selaku tenaga ahli kabupaten mengatakan tujuan koordinasi bersama KPM menjelaskan tugas pokok dan fungsi KPM serta memaparkan regulasi yang ada baik Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting serta Permen Desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Andri juga berharap terhadap KPM agar lebih semangat dan memastikan hasil rembuk stunting terakomodir secara maksimal dalam perencanaan PEKON tahun 2022. Sehingga di tahun 2023, PEKON bisa terbebas dari stunting. Sementara Andi Yulisaria memberi arahan terkait pengisian aplikasi IHDW, sekaligus praktek langsung dalam pengisian aplikasi, serta memotivasi KPM guna meningkatnya program progres penginputan di masing-masing PEKON. Sedangkan Nurlena selaku pendamping lokal desa akan berupaya mendorong terhadap pemerintah PEKON supaya hasil rembuk stunting bisa masuk dalam perencanaan PEKON. Hendra Aditya selaku pendamping desa berupaya kegiatan rapat koordinasi bersama KPM seperti ini akan sering dilakukan guna menambah wawasan serta bisa berbagi ilmu di masing-masing KPM dalam konvergensi pencegahan stunting. Baiklah, kerabat TV Desa, berita pilihan tadi kiriman oleh Arman yang merupakan mobile jurnalis desa. Sampai jumpa pada berita-berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.